Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yufri Nega. Kali ini kita bakal mainin demo dari game Lost in the Thread. Nah, game ini dibuat oleh Levander Game Dev coy, yaitu game developer yang udah terkenal banget lah. Kalian bisa cek YouTube-nya di link di bawah coy. Oke, game ini tuh menceritakan tentang siswa yang dibully dan pembulinya itu mengirim siswa ini ke tempat yang berhantu, men. Oke, kita mungkin bisa langsung mulai gamenya. Let's begin. Mamma mia. Aduh, ini bakal serem banget nih, guys. Ini game Indonesia, coy. Mari kita dukung game-game Indonesia, men. Wah. Tiba-tiba kita di dalam tong sampah. Oke, kita kecilkan suaranya karena aku takut. Apa ini? Oh, klik kanan. Oke, klik kanan guys, klik kanan ternyata. Wah, itu setan apa anjir? Bang, ini setan apa, Bang? Oke. Wah, kita ternyata ada di kelas ya sekarang. Kita cek, ini teman kita. Udah mati ya, waduh. Sumpah guys. Wih, tuh kuntilanak anjir. Bukan. Anjir, sumpah. Oh, kita harus menemukan kuncinya, guys. Di mana ya? Ah, ini kuncinya. Oke. Cara pakai kuncinya gimana? Nah. Gimana nih caranya? Doesn't fit. Need to... Oh, kita harus cari kunci yang lain. Oh guys, ternyata kuncinya ada di sini coy. Dipegang sama cewek itu anjir. Aduh lah, masa... Wih, ada apa itu? Oke. Kita coba buka. Gak bisa ya. Dah. Wih, Mbak Kunti anjir. Apaan lo? Oh, kita ambil ini ladder. Oh iya, ini kita bawa ke sana. Oke, pelan-pelan ya. Apa namanya tangganya, coy? Kita bawa pelan-pelan. Seperti ini bakal serem banget, men. Oke, sudah. Kita naik ya, guys. Kampret, baru main. Kampret anjing, baru main kena jump scare. Weh, baru main, bos. Ke jump scare. Oke, kita keluar pintu ya. Do you know why you are here? Apa kamu tahu? Kamu di sini? Anjir lah, baru main kena jump scare. Oke, lewat sana sepertinya. This way, nerd. Anjir. Apa itu guys? Dibohongin kita. Ternyata bukan situ. Tutup mata guys. Nih, aku takut guys, sumpah. Tiba-tiba ada jump scare kan gak lucu aja. Oke, ini apa? Ternyata tidak apa-apa guys. Wah, perlu kode-kodean. Kita bisa pakai gak itu? Ternyata tidak bisa. Oke. Weh, apa itu anjir? Oke, kita harus tutup telinga kita. Tidak boleh takut.
Anjir, tutup telinga lo. Seharusnya kan tutup mata, men. This way, nerd. Kita tutup mata, guys. Gimana cara kesana ya? Cara dapat kodenya gimana, guys? Cari teka-tekinya. Ada gak? Ini apa, guys? Oh, bronze key. Wih, apa itu tadi, anjir? Oke, terus kita pakai ini gitu ya. Oh, kita masukin ke sini. Kita taruh ke sini. Oke, dupanya kita nyalain. 8173. Ingat-ingat. 8173. Wah, ada banyak anak-anak, guys. 8173. Oke, kebuka. Mari kita buka. Wow, wow, wow. Pembulian, guys. Ada banyak pembulian. Ini sepertinya kita ya yang dibully, guys. Apa ini? Waduh. Kita tutup telinga, guys. Apa ini? You are a such stepping girl. Oh, kita lihat di samping, coy, bagian samping ini. Anjir, ini apaan, guys? Ada. Guys, aku takut. Tolong dong, jangan gitu. Wibu itu adalah wibu. Lemah. Konyol. Wibu. Anjir, guys. Ini apaan, anjir? Kill yourself. Bagus-bagus game-nya, bagus-bagus. Oke. Kita gimana, guys? Lukanya gimana? Lukanya gimana, guys? Gak ada item sini, buka. Oh! Oke, apa ini? Wih, apa ini, anjir? Ini ngapain? Ini ngapain? Dia ngapain, guys? Isi rambut? Kejar, guys! What the fuck? Oke, guys. Kita harus bisa, guys. Ayo, guys, gak boleh mati, guys. Kampret! Lari. Gila, ini Messi aja. Kapan saat jump scare? Ada apa ini? Susah banget, guys. Ini susah banget. Kita harus menangin.
goblok. Tadi udah ke klik kiri. Tadi udah ke klik kiri. Lari, 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 lari. Jalan guys, salah jalan guys. Seharusnya lurus, seharusnya lurus. Ternyata masih dikejar anjir. Oke, kita coba lagi, kita coba lagi. Guys, ini terlalu sulit guys, aku nyerah guys, sumpah. Oke. Oke guys, menurut gue cukup di sini buat game Lost in Dread. Game-nya sulit buat aku. Serius, sulit-sulit ini. Game-nya sangat bagus banget coy. Bang Levender Game Dev, appreciate coy. Semoga game-nya laris, terus dapat wishlist yang banyak. Dan bisa jadi top popular game di Steam coy. Oke. Thank you guys for watching, see you guys in next video. Bye bye. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Kalian jangan lupa klik tombol apa? Kalian udah tau lah, kalau kalian klik tombol itu, kalian langsung dapat gorengan yang dikirim ke rumah kalian.